Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Setelah sebelumnya meminta Amerika Serikat untuk dapat mengirimkan 3 skadron A-10 Thunderbolt Tank Buster, kini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mengungkapkan permintaannya. Persisnya, Zelensky meminta Norwegia untuk bisa mengirim produk alutsista andalannya ke Ukraina. Dikutip dari pravda.com.ua, sejauh ini Norwegia telah mengirimkan bantuan 2.000 unit roket anti-tank disposable M72 Low ke Ukraina. Lantaran Norwegia dikenal sebagai manufaktur sistem hanut NASAMS dan rudal anti-kapal Naval Strike Missile, maka kedua jenis senjata itulah yang diminta sang presiden ex-pelawak tersebut. Oleh Zelensky, NASAMS dan Naval Strike dianggap dapat memberikan keunggulan tersendiri bagi kekuatan Ukraina untuk bertahan melawan gempuran Rusia. Sistem NASAMS produksi Kongsberg Defense and Aerospace terdiri dari peluncur rudal AIM-120 AMRAAM berpemandu aktif radar homing, radar Raytheon MPK-64F1 Sentinel High Resolution, sensor infrared dan elektro-optik, dan command post atau fire control unit. Sementara untuk rudal AIM-120 AMRAAM bisa dipilih. Raytheon menyediakan 4 opsi, AIM-120AB dengan jarak tembak 55 hingga 75 km, AIM-120C 105 km, AIM-120D 180 km, dan AIM-120ER Extended Range dengan jarak tembak 40 hingga 50 km lebih jauh dari AIM-120D. Namun, AIM-120ER baru akan diproduksi pada tahun 2019. NASAM kini dapat pula meluncurkan rudal selain AIM-120, yaitu dapat meluncurkan AIM-9X Sidewinder. AIM-9X merupakan versi termutakhir dari Sidewinder yang mampu menghancurkan target di jarak 20 km. Sedangkan rudal anti-kapal NSM yang buatan Kongsberg merupakan rudal yang ditenagai Solid Fuel Rocket Booster, Mikro Turbo TRI-40 Turbojet yang mampu melesatkan rudal dengan kecepatan high subsonik. Jarak jelajahnya mulai dari 185 hingga 250 km bergantung dari profil sasaran.